Guys, apa kabar? Ketemu lagi di channelnya Kimi. Kali ini Kimi akan memuat beberapa kegiatan di bulan September ya guys. Tentunya beberapa kegiatan yang sempat terekor. Jadi ada kegiatan dapur Kimi, ada juga kegiatan Kimi yang lainnya seperti bidang asuransi, karena saya adalah sebagai seorang agen asuransi ya guys. Dan juga ada kegiatan-kegiatan lainnya ya. Ada lagi satu yang paling bagus untuk para wanita Indonesia. Kimi peruntukan untuk Anda yang suka menjaga kesehatan, terutama kesehatan organ kewanitaan. Nah, ini sangat bagus sekali ya. Ini minuman yang sudah lama Kimi konsumsi. Kenapa Kimi masih awet muda ya? Jadi sudah hampir satu bulan ini saya sudah mencoba ramuan yang baru ini dicampur. Sebenarnya saya sebelumnya sudah meminum dua bahan ini, tapi terpisah, diminum satu-satu. Nah, ini dicampur satu dan pengolahannya beda ya. Nanti kalian akan lihat betul-betul sangat bermanfaat untuk tubuh kita, karena saya sudah merasakan sudah lama minuman ini ya guys ya. Tidak ada salahnya kalian untuk mencoba, terutama untuk para wanita, apalagi buat wanita-wanita yang sudah menikah ya, pastinya itu sangat bermanfaat sekali. Oke guys, selamat menonton video saya berikut ini. Rasa Ovaltine. Kalau ini rasa keju. Kalau ini rasa original. Silakan kunjungi bikin dapur ini. Ini walaupun tidak ada nasi, kalau ada roti tawar atau roti biasa itu bisa makan pakai sambal, pakai sayur, sayurnya biar mentah atau rebus. Jadi ini sudah nggak habis bakar ya. Pakai sayurnya ini, sambalnya sambal saus. Ini roti tawarnya, ini sayurnya yang sawi tadi sudah dikasih panas, baru sambalnya, baru ini abon cakalang. Ini kalau ada telur saya pakai telur atau ikan yang direbus. Jadi nanti bentuknya sampai ini topinya, terus pakai sayur, terus
pakai sambal. Ini makanan Kimi. Walaupun tidak makan nasi, kalau sudah ada ini sudah cukup. Pakai cakalang. Ini kalau ada telur pakai telur atau ikan rebus biasa bisa. Terserah. Oke. Baru lapis lagi. Ini sayur. Tuh. Pakai lagi saus. Rotinya di atas. Oke, roti yang sudah dibakar. Ini bisa juga kasih panas lagi bakar lagi boleh. Ini sambil putar YouTube, jadi ada suara hit. Oke, komputer. Nah, ini sudah jadi. Jadi bisa langsung makan begini. Oke. Nah, kalau masih rasa kurang saus, jadi coba dulu. Thank you.
Saya mencerita ini menggunakan bahan ini ya, untuk yang diet ya, yang suka sehat. Ini baru bumbunya. Hai guys, setiap pagi dan malam sebelum tidur, 1 minggu 2-3 kali 3 hari saya minum air ini. Dicengkeh halus, ditambah dengan kunyit yang sudah dihaluskan 1-1 sendok besar, dicampur ya, dalam 1 gelas. Oke, ini kunyitnya baru, oh ya, setengah karena gelasnya kecil. Cengkeh halus, kini ready cengkeh halus juga ya guys. Kayak tadi ya, lihat ya, di depannya botol kecil itu ukurannya air panas, baru ditambahkan air panas. Tambahkan air panas, baru diamkan sedikit supaya serbuknya turun sampai ke bawah, baru bisa diminum. Sebentar, minum lagi hangat ya, biar ampasnya turun. Guys, terima kasih Anda telah menonton channel saya, Anda telah menonton video saya kali ini. Jangan lupa ya guys, beli cengkeh halus di dapur kini sudah ready ya, cengkeh halus. Dan terima kasih, jangan lupa di like dan subscribe ya, supaya Anda bisa menonton video-video saya selanjutnya. Terima kasih, selamat mencoba menu yang baru. Sukses buat Anda semua. Bye-bye.